Ini cuplikan video yang akan segera tayang. Besti-bestiku dimanapun Anda berada, selamat menonton. Judulnya jalan-jalan sambil mengantar koran ke pasar. Mana ya besti ya? Sombakong. Ini judulnya mengantar koran ke pasar Sombakong. Selanjutnya, cus. Ini saya lagi berjalan menuju ke pasar Sombakong Besti. Ini suasananya perjalanan itu ada pohon besar sampai menjalar itu apa akar-akarnya ke bawah. Sangat itu kayaknya itu lama sekali, sudah beberapa tahun besti. Itu jalannya menuju pasar karena satu bulan dua kali saya disuruh mengantar koran bekas untuk apa ya, kayaknya itu taruh di kulkas. Di kulkas kan ada banyak daging gitu loh besti. Majikan saya itu anaknya yang nomor tiga itu jualan daging babi sapi apa di pasar Sombakong besti. Ini suasana meluncur ke sana tuh, Mbak Umi sambil mengevlog mereview perjalanan menuju ke Sombakong. Ini tadi itu hujan. Terus saya menunggu apa ya, terang. Hari ini panas, tadi juga panas besti, tapi hujan sedikit, hujan ada matahari, hujan ada, pokoknya itu suasananya enggak normal. Nanti ini sebentar lagi itu hujan mendung gitu besti, suasananya tuh kayak gini. Perjalanannya sekitar setengah jam besti. Kitanya jalannya kalau nggak tergesa-gesa itu lama. Kalau kitanya berniat cepet-cepet ya cepet nyampe besti. Bestiku dimanapun ada berada. Ini sambil mengevlog mereview keadaan atau ke keadaan jalan yang mau meluncur ke Sombakong besti. Dimanapun Anda berada, cus, yuk kita lanjut ke depan nih. Nah, ini suasananya kayaknya ini saya sudah mereview jalan ini juga besti. Sini suasananya, lewat sana juga bisa, lewat sini juga bisa. Saya mau melanjut jalan ke sini aja. Ini kan lebih dekat. Kayak ini nerabas besti. Tuh basah, tadi hujan. Makanya saya disuruh pakai payung kalau keluar tiba-tiba hujan gitu. Tuh, saya di sana itu juga bisa tembus besti. Sana. Saya mau tembusan ke sini langsung. Tembusan ke sini itu langsung menuju ke jalan besar besti. Suasananya pada beraktivitas seperti biasanya. Kadang hujan, kadang panas. Pokoknya itu banyak kendaraan besti. Let's go. Ini masih pasar, masih keadaan di dalam, masih di luar ini besti. Nah itu ada penjual rongsok-rongsok, penjual rongsok-rongsok di sana itu besti. Tuh suasananya
agak redup karena hujan. Barusan hujan, Besti. Di sini suasananya suasananya di Sumbakang ini kalau ada lampu-lampu kayak gini itu salon, Besti. Salon. Sini suasananya. Anak-anak pada pulang sekolah. Kemarin itu libur karena hujan merah. Sekarang sudah mulai sekolah lagi, Besti. Ini taman kecil. Taman Sumbakang. Saya mau melihat toko Indo biasanya. Ada taksi. Toko Indonya mana ya? Sini kan sebelah sana pasti.